pasti pasti pernah merasakan dilema antara gue risain aja atau enggak ya gue atau enggak ya kok kayaknya anak-anak gue jauh banget dari gue terus kita ngerasa bahwa yang aduh kok kayaknya gak 100% ya jadi ibu, kok kayaknya jadi ibu di sisa-sisa waktu ya, nyampe di rumah udah capek, hari minggu juga mungkin ribet sama kerjaan rumah, dan bla 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 gitu ya. akhirnya anak-anak udah nggak terhandle dan lain sebagainya. Nah yang pertama teman-teman, anak-anak itu tidak membutuhkan kita 24 jam, percayalah, Apalagi kalau mereka makin gede, mereka nggak akan butuh kita 24 jam sebagai ibu ya. Kenapa? Karena mereka akan punya dunia mereka sendiri, mereka sekolah. Kan gitu ya. Kayak anak saya sekarang udah umur 5 tahun, yang paling kecil ya dia udah sekolah, walaupun sekolah masih online gitu ya, tapi udah mulai ada PTM. Nanti kalau sekolahnya berbeda dibuka, dia Senin sampai Jumat akan sekolah, paling tidak dia sekolah tiga jam, 4 jam kan gitu ya. Kemudian setelah itu habis makan siang dia main atau dia tidur siang. Habis itu dia main keluar dan lain sebagainya. Jadi anak-anak kita itu tidak membutuhkan kita 24 jam sebetulnya, tapi mereka hanya membutuhkan kita beberapa jam atau beberapa belas menit tapi itu fokus nah bagi teman-teman yang bekerja sebetulnya posisi sebagai umum warok batul baitnya ibu dan manajer rumah tangganya menurut saya tetap bisa dikerjakan dengan cara apa teman-teman memang harus punya manajemen waktu gitu aja sesimpel itu pastikan bahwa ketika teman-teman di rumah ya pasang muka nggak capek lah walaupun memang udah ini ini badan kayaknya udah remuk gitu pulang naik KRL saya ngerasain rasanya gitu pulang naik KRL, walaupun saya bukan kerja di luar kota gitu ya teman-teman. Tapi, tapi e, aktivitas dakwah kemudian juga e, amanah di Cinta Quran Foundation itu juga sesekali mengharuskan saya itu akhirnya meninggalkan anak-anak di rumah gitu untuk rapat apa segala macam gitu. Pulang ke rumah tuh kadang-kadang, aduh pengennya gegoleran tapi nggak bisa. Kenapa? Karena sampai di rumah udah ada anak-anak yang mereka tuh nggak tahu ibu mereka lagi capek atau enggak. Terus kita minta mereka paham. ya nggak bisa oh emang otak mereka masih otak anak-anak terus kita paksa kamu paham nggak Mamanya lagi capek baru pulang tunggu sebentar mama mandi atau bla bla mereka nggak ngerti mereka cuma tahu ibunya udah nggak ada seharian ada di depan mereka pengen mereka peluk pengen mereka ajak ngobrol apa segala macam nah effortnya biasanya akan di situ Bisakah kita menyiapkan waktu beberapa belas menit untuk mendengarkan mereka bercerita walaupun kita sebetulnya udah badan udah lengket banget, udah bawaannya pengen mandi, udah capek, udah pengen dapat teh manis yang panas gitu ya atau minum jahe anget gitu. Tapi memang begitulah effortnya kalau teman-teman bekerja. Saya juga ngerasain itu. Sama, Cuma saya kan nggak kerja kantoran, tapi saya juga punya aktivitas gitu di luar rumah. Jadi saya paham banget apa yang teman-teman rasakan. Maka itu tadi akan jadi effort. Nah, di teman-teman pentingnya untuk kemudian bisa mengolah rasa. Sampai di rumah, pasang muka manis sampai di depan rumah ya. Mau masuk pintu rumah tuh udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, segerin aku ya. Masuk rumah. Assalamualaikum. Gitu. Pasang muka manis. Karena kita gak punya masalah apa di luar apa segala macam mereka nggak tahu mereka cuma tahu mama tercintanya pulang dan siap untuk mendengarkan cerita mereka gitu ya itu yang pertama kemudian yang kedua teman-teman selain itu adalah karena kita bekerja maka pastikan kedekatan kita kepada Allah itu sangat kuat kenapa karena kita nitipin anak-anak kita lebih lama kepada Allah ya enggak kalau dibandingkan sama yang dia jadi full time mother gitu teman-teman kan 24 jam gitu yang lihat anaknya. Tapi kalau teman-teman di sini, sebagian besar kan baru akan ketemu anak-anak di malam atau mungkin pagi sebelum berangkat sebentar. Terus gimana dong? Nitipinnya sama siapa? Ya sama Allah. Terus bagaimana mungkin Allah akan menjaga kita kalau kedekatan kita kepada Allahnya itu nggak kuat. Maka kalau teman-teman jadi ibu bekerja, sholat sunahnya harus dikencengin, tahajudnya mesti lebih banyak sunnahnya mesti lebih kenceng, baca Qurannya mesti lebih sering, doanya mesti lebih lama, kepalanya nempel di sajadah mesti lebih banyak. Gitu, kenapa? Karena itu tadi, karena kita bekerja di luar rumah, ninggalin anak cukup lama, nitipannya sama siapa ya? Sama Allah. Gitu, saya kenal dengan Bunda. Uh, ini apa namanya? Uh, Aduh, Masya Allah, Bunda Wir namanya. Bunda Wiryaningsi. Bunda Wiryaningsi ini, teman-teman, beliau adalah seorang anggota DPR. Sekarang udah enggak ya, beliau itu dari fraksi PKS. Anggota DPR, teman-teman tahu anaknya berapa? Sepuluh. Ayo, ya, teman-teman, anaknya berapa di sini maksimal? Bunda Wir itu anaknya sepuluh. Dan beliau full-time mother. Saya tuh banyak belajar dari beliau ya tentang bagaimana kemudian eh uh, memanage waktu gitu ya menjadi orang tua hebat buat anak-anak. Beliau anaknya 10, beliau anggota DPR, beliau itu ketua uh, apa ya? salah satu komunitas muslimah tertua di Indonesia gitu ya yang yang binaan dari PK dulu teman-teman sekarang jadi PKS. Lalu kemudian beliau suami beliau juga anggota DPR, beliau sendiri juga seorang ustazah yang hari-harinya tuh berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Dan teman-teman tahu, sepuluh-sepuluhnya 10 anaknya penghafal Al-Quran. Masya Allah. Gimana coba caranya? Punya anak penghafal Al-Quran, tapi ibunya sibuknya si luar biasa. Saya bagi sedikit. Ini buat buat masukan buat kita ya, sebelum kita jawab pertanyaan berikutnya. Saya bagi sedikit tips dari beliau. Jadi Bunda Wir bilang kayak gini, teman-teman. Saya itu selalu ada bersama dengan anak-anak di dua waktu dalam sehari. Pertama, subuh. Nah, subuh itu habis subuh wajib ngumpul anak-anak baca Quran satu-satu nggak usah panjang-panjang dua ayat tiga ayat tapi ngecek bacaan Qurannya terus ngecek hafalan Qurannya secara acak gitu ya kemudian misalnya beliau mau bacakan siroh atau apapun ya sakofa hari itu kepada anak-anaknya sedikit aja nggak usah lama-lama 15 menit cukup gitu karena kalau sama anak-anak kita ngobrolnya panjang dia udah tidur lagi ya kan itu yang pertama kemudian yang kedua Bada maghrib jadi beliau itu kalau udah maghrib itu udah pasti ada di rumah. Nah, nanti habis maghrib, beliau ngelingkar lagi tuh bersama dengan suami dan anak-anaknya, ngecek hafalan Quran, bla 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 segala macam. Terus itu membangun komunikasi, ngobrol, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa ambil ini sebagai tips. Dan tips dari Bunda Wirini juga saya praktekkan teman-teman di dalam keluarga kecil kami gitu. Jadi uh, mungkin teman-teman bukan subuh dan maghrib, tapi misalnya pengennya habis isa gitu ya, atau pengennya di waktu yang lain gitu nggak masalah. Tapi pastikan dalam satu hari ada quality time cuma beberapa menit, belas menit aja bersama dengan anak-anak. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita jadi orang tua hebat dari anak-anak yang juga soli-soliha. Ya. Amin.